Oke, hari ini tes oke ya untuk mesin butir yang pertama ini. Ini capek juga sedikit lebar ya. Ukuran kulung-kulung dulu ya, kita coba. Oke, berputar ya. Frame besar, frame kecil. Oke, frame besar. Kalibrasi, oke. Jalankan, perhatikan di layar. Sensor oke. Oh, saya belum dimasukin, sorry ya. Salah, nanti saya lihat dari videonya. Kayak baru masukin doang dari tadi. Oke, start. Ini untuk yang slow ya. Kita lihat dulu. Nomor mesinnya berapa ya? Pastikan benang terjepit sempurna ya untuk hasil yang maksimal, karena kalau tidak terjepit sempurna biasanya agak terblokok kendor. Semua mesin kita update ya. Garansi servisnya adalah 3 tahun, bukan 1 tahun, tapi 3 tahun. Ini untuk seri mesinnya adalah 2002344C. Oke, sesuai dengan yang di karton ya. Jadi setelah tesnya oke, berjalan lancar, baru ini
kita tempelkan di belakangnya. Mesinnya cukup lancar ya, tidak ada kendala. Hari ini saya ngetes lumayan banyak ini, semoga bisa keburu terkirim semua hari ini. Oke, kita lanjut saja, enggak usah diganti benangnya. Oh ya, update ya, bagi kalian yang masih menggunakan Windows 7 sebagai operating systemnya, silahkan diganti karena sistemnya sudah mulai pada error yang menggunakan Windows 7. Terakhir di langganan saya yang di Banjarnegara, mesin ada 7 tiba-tiba tidak ada yang bisa connect USB. Nah, saya sarankan supaya install operating system Windows-nya menggunakan Windows 10 atau 11. Nah, dia pakai Windows 10 sekarang sudah sembuh. Semua bisa baca USB semua. Jadi kalau yang sudah tidak ada pengamanannya, berbahaya untuk mesin. Dia bisa mengenkripsi program, kurang lebih begitulah ya. Oke, mesin berjalan lancar. Orang baru itu satu. Pembelian langsung tanpa aplikasi mah ya kita manjain lah. Kasih bonus-bonus lah. Tapi soalnya kasih bonus tidak apa-apa. Kedua lancar, kita lanjut saja ke warna berikutnya.
Sorry pencahayaannya kadang terganggu, karena itu saya pasang agak jauh. Kebetulan ini tempatnya ini masih lumayan berantakan jadinya. Begitulah. Kalau ini 33 namanya ini borongan sih. Mesin sebelum dikirim kami tes dulu, dan kalau sebelum dites saya merasakan ada gejala lain, kita akan cek dulu dengan cara dibongkar. Jadi cek lagi spare partnya di dalam, apakah ada yang problem apa tidak gitu ya. Jadi jangan khawatir, pembelian di kami dipastikan semuanya bekerja dengan normal. Kecuali kalau di pengiriman dia tiba-tiba sakit atau apa, dan itu memang lain cerita. Tapi tetap kami prioritaskan untuk yang pembelian. Oke, mesin sudah dinyatakan oke lah ya. Nomor seri nanti saya tulis di deskripsi video ya. Kalau misalnya di sini kurang jelas, 2002344C. Nah, kita tempelkan dulu. Dan kita semua video pasangnya, oh tidak apa-apa lah. Oke, berjalan sebagaimana mestinya ya, normal. Hasil kita bisa lihat seperti ini ya, ini bagian depan dan ini bagian belakangnya stabil. Kalau dia loncat-loncat, nah itu namanya tidak stabil. Oke ya, sudah selesai, tinggal dikirim. Nah, kita bisa lihat di bagian belakang untuk tempelan.
Sini nomor serinya ini. Oke, ini siap dikirim. Nomor serinya sesuai dengan yang ada di kardus. Kalau ingin menyamakannya dengan yang ada di kardus. Oke. Mesin pertama.